Iya. Ayo. Ada. Iya, Hakim Garis berdoa dulu, mohon keselamatan agar dalam pertarungan dan pertandingan antara kedua belasan diberi keselamatan. Kamu ya tahu mana sih? Iya bang, kamu di depan ya. Sudah. Sanksi skor ada di bawah ya. Oke. Main 20. Dra, banji melara ke maji. Melara ke maji. Sudah solat sih di kiri tak waduh. Lu dah malu. Aduh. Yuk, bayar langsung masuk, Mas. Ya, Mas. Oke. Apa nyaman Sumira hari fantastik ya? Ya, Lek. Oke. Fantastik. Selotar. Bayar bebas lah. Selesai. Jalur ya, Mas. Berdigital mau kita masuk ke kota. Yuk siap selesai. Yuk Hakim dari belakang siap. Yuk, oke, terima kasih. Yuk lanjut, kami panggil satu nomor dari Fantastik, putra Fantastik, dia punya nama orang cukup kencang, gagah dan perkasa. Masih minta banyak, anjang-anjang sangat tinggi sekali perintahnya. Fantastik terus sekali bertahunya sehingga bola tidak bisa ditancap dan dijangkau, dan dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara, dan selamat di akhir, di akhirnya home yang terakhir dengan keadaan gitu. Dua nomor dari Fantastik, Ravandra, dia punya nama, warnanya cukup ganteng, gagah dan perkasa, Ravandra. Yuk saksikanlah saudara-saudara bagaimana penampilannya si Ravandra yang masih minta aja dan sangat bagus sekali penampilannya Ravandra. Ia bagaimana tembakannya dari selosak, dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Yuk lagi-lagi memberanikan diri pulang. Yuk saksikanlah saudara-saudara. Yuk lanjut Pak, bola main. Ia bagaimana tembakannya dari Fantastik, lagi-lagi bola diumpankan ke kanan. Yuk kurang cuma saudara-saudara penampilannya sehingga 1-2 tersebut masuk dengan bola. Selamat saudara-saudara. Berikut 3 nomor dari Fantastik. Nah Rindra, dia punya nama. Yuk masuk nomor 3. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Orangnya berambut kuning segala dan masih minta ancang-ancang, sangat tinggi sekali perintahannya. Bagaimana penampilannya? Oh bagus sekali. Enggak mas. Ya selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nul. 4 nomor dari Fantastik, Sayyid Amjad, dia punya nama. Warnanya cukup ganteng, gagah dan perkasa si Amjad. Bagaimana penampilannya si Amjad? Yuk, terus lagi penampilannya si Amjad. Saya tahu bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau, dan dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan titik. 5 dari Fantastik, Sayyid Syafiq, dia punya nama. Orangnya berkulit hitam manis, dia masih minta aja-aja sangat tinggi. Terus lagi penampilannya si Sayyid Syafiq, dia melarikan diri ke belakang kembali. Lagi-lagi bola diumpankan ke dalam lapangan, namun sayang terlambat datangnya bola. Dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan BP. 6 nomor. 6 nomor Pak Reza, dia punya nama. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang, sangat tinggi sekali perintahannya. Terus sekali perintahannya. Bagaimana tembakannya, lagi-lagi tembak? Iya, ganteng sedang dengan perjalanan. Fantastik, bagaimana polosnya Fantastik? Namun sayang tidak memiliki polosan, sehingga Fantastik menguasai lapangan. Yuk lanjut kami panggil satu nomor dari Swater. Selatan Mania, Dewa Poker, dia punya nama. Inilah variasi nomor 1 dari Selatan. Bagaimana tampilannya? Yuk, keras sekali penampilannya si Selatan. Iya, dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari Fantastik? Namun sayang tidak memberi tembakan, sehingga dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, dan dia selamat sampai di home yang terakhir dengan garang titik. 2 nomor
Dewa Petir, dia punya nama dari Slaughter. Orang yang memanggil Gagak dan Perkasa. Dia masih minta aja sangat tinggi sekali permintaannya. Si Dewa Petir, yo, keras sekali pun ambilnya si Dewa Petir. Bagaimana? Lagi-lagi bola keluar dari lapangan. Yo, saksikan saudara-saudara. Lagi-lagi, iya, lagi-lagi bola dilemparkan ke dalam lapangan. Bagaimana tembakannya dari fantastik? Lagi-lagi tembakannya, lagi-lagi bola diumpankan ke depan lagi. Lagi-lagi, yo, awas tembakan. Namun sayang bola tidak bisa diangkat. Iya. Bebas langsung masuk nomor berapa? Satu nomor. Lanjut ya bola main mas. Bola diumpankan sama Dewa. Dewa lagi-lagi melepas sama Zeus. Lagi-lagi tembak. Iya, ganda sudah dengan perjalanan. Slaughter bagaimana perasaannya? Oh, ganda sudah kembali saudara-saudara. Fantastik. Lagi-lagi iya tembak. Ganda sudah kembali tembak pada maksud saudara-saudara. Antara kedua Fantastik melawan si Slaughter. Tembak kembali. Iya. Ya. Yeah. Berikut kami panggil Fantastik 7 nomor dari Fantastik Arkana, dia punya nama. Yuk masuk mas, nomor 7. Orangnya cukup tinggi Arkana. Ia masih minta aja-aja sangat tinggi sekali perintahnya si Arkana. Bagaimana tampilannya? Ayo saksikan saudara-saudara. Keras sekali perintahnya si Arkana. Bagaimana tembakannya? Oh, dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik Arkana. 8. Arya Syaktia, dia punya nama. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa Arya. Bagaimana tampilannya? Ayo saksikan saudara-saudara. Ya masih minta aja sangat tinggi. Keras sekali. Jurnal mas. Tembak. Kurang mencermat saudara-saudara penembakannya. Sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nul. Awas bola. Yuk. Berikut. 9 nomor. Haider. Haider dia punya nama. Orang itu gemuk, gagah dan perkasa Haider. Ya masih tak ada sangat tinggi sekali rendahnya Haider. Oh, keras sekali penampilannya si Haider. Sehingga bola tidak bisa ditangkap di jangkau. Dan dua personel berlarikan diri ke belakang dengan kencang. Dan selamat di home yang pertama dengan keadaan titik. 10 nomor. 1 yang ada. 10, 11, 12, 0. 1 yang ada. Putra Fantastik, dia punya nama. Warnanya berkulit hitam manis, memakai ikat rambut segala, dan masih minta aja-aja sangat tinggi Fantastik. Oh, keras sekali penampilannya si Fantastik. Sehingga di belakang pulang mas. Iya, di belakang pulang sana. Bagaimana tembakannya dari Slaughter? Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Yuk. Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang. Bagaimana tembakannya dari Fantastik? Yuk, lagi-lagi tembakannya siap. Lagi-lagi bagaimana? Yuk, saksikan saudara-saudara. Tembak. Ganda sekali dengan perjalanan Fantastik. Iya, lagi-lagi bola. Pembalasannya bagaimana Fantastik kepada Slaughter? Iya, namun saya tidak memberi pembalasan. Sehingga Slaughter menguasai bola. Berikut Slaughter, 3 nomor. 3 nomor, Dewa Zeus, dia punya nama. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta anjang-anjang, sangat tinggi sekali permintaannya si Zeus. Yuk, saksikan saudara-saudara penampilannya. Keras sekali penampilannya si Zeus. Bagaimana tembakannya? Namun sayang bola tidak bisa ditangkap. Iya, dia melarikan diri ke belakang kita, saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang sana. Bagaimana? 1-2 personil dari Slaughter memberanikan diri pulang. Yuk, saksikan saudara-saudara. Bagaimana tembakannya? Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Namun sayang, tembak. Yuk, kurang lima saudara-saudara penembakannya. Lagi-lagi. Satu personil yang mendapat setor mas. PP. Berikut 4 nomor dari Slaughter. Nomor 4 mas. Masuk. Sekater dia punya nama. Warnanya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta anda kata sangat tinggi sekali permintaannya si Sekater. Yo, keras sekali permintaannya si Sekater. Bagaimana mas? Terjadilah tukar bebas saudara.
Yo, berikut kami panggil dua nomor fantastik. Inilah pemain nomor 2 dari Fantastik. Orangnya ya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Ya masih macam-macam antara segala. Dan lintahan yang ajang sangat tinggi sudah permintaannya. Bagaimana tampilannya? Oh, bagus sekali poin dari si Fantastik. Iya. Dia melarikan diri ke belakang dia kencang saudara-saudara. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Oh, aduh namun sayang. Mulai. Iya, memberanikan diri pulang saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan untuk Yudi. Yo, lagi-lagi bola diumpankan ke kiri untuk Bayang Yudi. Iya, satu persaudara masih dengan jangan selamat saudara-saudara. Berikut tiga nomor fantastik. Yo, nomor 3 masuk. Nah, Rendra dia punya nama. Boyernya masuk dulu. Yuk. Nomor 3. Nah, Rendra dia punya nama. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa, berambut putih segala. Ia masih minta ajak-ajak, sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali poin ambilannya. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Oh, namun saya akan melompat dengan bola. Sehingga dia melarikan diri ke belakang dengan kencang. Saudara-saudara, terlambat dengan bola. Sehingga dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan gigi. 5 nomor dari Fantastik. Sayyid Syafiq, dia punya nama. 4. Iya, Sayyid Ahmad. Bagaimana tampilannya? Aduh, namun saya kurang diri masuk dengan saudara. Dia selamat sampai dia bertolongan dengan keadaan. Nol. 5 nomor. Yuk, hoyernya masuk. Masuklah nomor 5. Sayyid Syafiq, dia punya nama. Orangnya cukup tinggi, berkulit hitam malis. Ia masih minta aja sangat tinggi sekali Syafiq. Wow, keras sekali poin ambilannya si Syafiq. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Ya, dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 6 nomor. Yuk, masuk nomor 6 dari Fantastik. Pak Reza, dia punya nama. Dia masih minta ajar-ajar sangat tinggi sekali Pak Reza. Keras sekali pada si Pak Reza. Iya, dia melarikan diri ke belakang. Yo, bagaimana tembakannya dari Sawater? Iya, namun sayang. Iya, lagi-lagi bola. Yuk, main mas. Pulang di belakang sana. Dua personil memberanikan diri pulang. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Cepat! Ganda selanjutnya dengan perjalanan saudara. Bagaimana pembalasannya? Fantastik berhasil namun sayang tidak memberi pembalasan. Sehingga Fantastik menguasai lapangan. Berikut, selesai. 5 nomor. Bayar masuk. Nungko dikit kita. Dia punya nama. Orangnya bikin mungil, gagah dan perkasa. Dia masih bisa ajak-ajak sangat bagus sekali pada bilangnya. Tidak pun bagaimana tembakannya lagi-lagi cepat. Tahu. Namun sayang, salah umpan saudara-saudara. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 6 nomor. 6 nomor dari selokan Raja Giu-Giu. Ia masih minta ajakan Giu-Giu. Bagaimana tampilannya? Bagus sekali permainannya Giu-Giu. Tembak. Tidak. Sudah sampai saudara. Iya, sudah pegang. Yuk lanjut. 7 nomor. Raja Judi, dia punya nama. Orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Iya, masih macam-macam antara segala. Dan minta anjang-anjang sangat tinggi sekali permintaannya. Raja Judi, bagaimana tampilannya? Gerak sekali, pada menilai si Raja Judi. Bagaimana tampilannya? Di belakang pulang, mas. Di belakang bulan, ayo saksikan saudara-saudara. Oh, 1, 2, 3 personil dari selatan mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan sana. Bagaimana tembakannya dari Fantastik lagi-lagi? Oh, kandang silang di tengah perjalanan Fantastik. Lagi-lagi bagaimana pembalasannya Fantastik kepada selatan? Oh, iya. Selatan menguasai lapangan sedangkan Fantastik menguasai bola. Berikut 7 nomor Fantastik. Yuk masuk nomor 7 Arkana, dia punya nama. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa Arkana. Ia masih macam-macam antara segala dan masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya Arkana. Yuk, oh, bagus sekali poin permainannya si Arkana. Terjadi tendangan bebas saudara. Selawatnya ikut kakinya. Mau ikut lari juga itu.
Berikut selotar 8 nomor. Waktu masih panjang, 5 menit. Yang 8 masuk, Dewa Api, dia punya nama. Iya, bagaimana panggilannya si Dewa Api? Bisa ada sangat tinggi. Aduh, Noas. Bolanya keluar dari lapangan. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan gol. 9. Dari selotar Dewa Angin, dia punya nama. Saksikan saudara-saudara Dewa Angin bagaimana penampilannya. Minta adik-adik, sangat bagus sekali penampilannya si Dewa Angin. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Iya, bagaimana mas? Iya, lagi di belakang. Iya, lagi-lagi. Bola diumpatkan ke kanan dan ke kiri. Iya, tembakannya lagi. Salah umpan dia saudara-saudara. 10 nomor. Yuk masuk mas, nomor 10. Oh iya, masuk dulu. Dewa Bumi, dia punya nama. Orang yang kecil mungil, gagah dan perkasa. Iya, masih mau dirang-dirang karena yang masuk untuk menjadikan bolanya. Supaya bola tidak bisa ditangkap dan digantau. Iya, masih minta aja sesengah. Bagus sekali penampilannya. Dewa Bumi, bagaimana dia melarikan diri ke belakang saudara. Lari-lari kecil di belakang sana. Bagaimana tembakannya, yuk. Lagi-lagi tembak. Turun lima saudara-saudara penembakannya. Satu personil, dua personil, dari tiga lagi-lagi. Kanda sudah dengan perjalanan saudara. Sembilan masuk. Oke, berikut. Fantastik, 8 nomor. Nomor? 9 yang ada, 809 yang ada. Masuk Haider, dia punya nama. Iya, orang ini memanggil gagah dan perkasa Haider. Bagaimana tampilannya? Ayo, keras sekali penampilannya si Haider. Tanda sudah Haider, bagaimana pembalasannya lagi-lagi? Namun sayang tidak memberi pembalasan saudara, sehingga terjadilah fantastik menguasai lapangan. Berikut selotar 11 nomor. Satu yang ada, 11-12-01 yang ada. Dewa Toker, ia punya nama. Si Toker bagaimana? Berambut putih. Yuk, gerak sekali belakangnya. Iya, dia melarikan diri belakang saudara. Tembakannya, lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Iya, ganda sengaja ke perjalanan. Iya, selesai bagaimana pembalasannya kepada fantastik. Iya, terlambatnya bola sehingga tidak memberi pembalasan sehingga selotar menguasai lapangan. Berikut 10 nomor fantastik. 11 yang ada, 10-0. 2 menit. Waktu tinggal 2 menit mas. Pandipta, dia punya nama. Dia masih minta aja, ada sangat tinggi sekali perintahnya Pandipta. Bagaimana tampilannya? Keras sekali penampilannya Pandipta. Iya, dia melarikan diri ke belakang mas. Iya, lagi-lagi. Iya, namun sayang terlambatnya bola sehingga selamat di hujung terakhir dengan keadaan gede. Awas. Sambut tos, Pak. Berikut, 12. Satu yang ada. 12-01 yang ada. Fantastik Kalisan. Putra Fantastik, dia punya nama. Orangnya kecil mungil, gagal berkasa. Ia minta ada sangat tinggi sekali perintahnya. Keras sekali, itu namanya Fantastik. Ganda sedang dengan perjalanan Fantastik. Dia bagaimana pembalasannya? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Fantastik menguasai lapangan. Berikut, selotar 2 nomor, 3 yang ada. Imbang orangnya selama 3. Selotar Dewa Zeus, dia punya nama. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Yuk, keras lagi, bagaimana? Zeus, bagaimana tembakannya? Aduh, namun saya antara umpan, saudara-saudara. Ya, hingga dia melarikan diri ke belakang diri dan kencang. Bagaimana tembakannya dari fantastik? Namun sayang, yuk, ulang mas, waktu habis ini. Bagaimana? Tentu eman. Iya. Sayang 1000 kali sayang. Peluit panjang telah berbunyi menandakan pertarungan dan pertandingan telah selesai. Yuk, saksikan skor antara kedua belasan. Selotar
Jermania mencetak angka 4, sedangkan dari Fantastic mencetak angka 5. Kim. Kim. Kim.